Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi PKTV Grecek Beneh. Salam sehat tadi. Kalau kita ya, mungkin boleh bisa dibantu kawan-kawan. 3, 2, 1. Mari kita berkumpul ya. Seiring kemajuan teknologi yang semakin pesat, PT Pupuk Kaltim membuat terobosan baru dengan meluncurkan ruang comment center yang berada di lantai 3 kantor pusat Pupuk Kaltim yang diresmikan langsung oleh Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi, didampingi segenap jajaran direksi dan Dewan Komisaris Selasa sore 27 Desember 2022. 3, 2, 1. Ruang comment center yang dilengkapi 5 layar dengan layar utama 75 inch dan 4 layar pendukung ukuran 5 inch ini merupakan pusat data berbasis IT yang dihadirkan sebagai tempat diskusi dan mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Selain itu juga sebagai decision support system dalam menjalankan proses bisnis. Dikatakan Direktur Utama Pupuk Kaltim Rahmat Pribadi, dalam pengelolaan perusahaan teknologi mempunyai peran yang sangat penting. Pasalnya melalui IT inilah visibility bisnis proses sebuah perusahaan bisa terlihat transparan. Rahmat berharap dengan adanya ruang comment center ini, pengelolaan perusahaan akan lebih baik, sehingga Pupuk Kaltim semakin mudah mencapai cita-cita menjadi perusahaan petrokimia berbasis gas alam yang terbesar di Asia Pasifik. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa hadir dan alhamdulillah hari ini akhirnya setelah kita memimpikan mempunyai comment center hari ini bisa direalisasikan karena saya sangat meyakini teknologi adalah jawaban untuk tantangan ke masa depan. Dalam pengelolaan perusahaan, teknologi ini bisa punya peran yang sangat penting karena paling tidak transparansi atau bahasa kerennya itu visibility dari bisnis proses itu bisa menjadi kelihatan lebih transparan dengan IT. Nah kalau sudah transparan, bisa dilihat, bisa diukur, pasti bisa di manage. Nah, harapan saya hari ini diresmikan comment center ini bukan sekedar display-display yang tidak ada gunanya, tapi ini adalah tools bagi kita semua jajaran direksi dan para senior leader untuk bisa mempunyai alat tambahan supaya kita bisa mengelola perusahaan yang kita cintai dengan lebih baik. Pada kesempatan tersebut, PLT Vice President IT Business and Partner Lisa Handayani dan Vice President Proses dan Pengelolaan Energi Mustaina menjelaskan di hadapan jajaran direksi tentang komponen aplikasi dan sistem kerja dari comment center tersebut. Jadi di sini kita menyediakan pantauan CCTV secara real time untuk area UBS pabrik 1 sampai dengan UBS pabrik 6 plus bagging di pabrik 6. Kemudian juga di sini ada CCTV untuk area dermaga, Pak. Kemudian di sebelah kanan ada CCTV untuk area kawasan. Selain itu, video wall ini juga dilengkapi dengan dashboard application. By default kita sudah menyiapkan beberapa aplikasi, Pak. Tapi yang kita tampilkan di sini ada dua, Pak. Ada aplikasi iPerform yang merupakan executive summary dashboard performance yang menampilkan data produksi, kemudian data energi, dan juga di sini ada critical item yang perlu dimonitoring secara kontinu. Bapak-Ibu yang di bawah, ini adalah informasi pengangkutan. Ini connect dengan punyanya teman-teman iPort Lock dari pelabuhan. Jadi hari ini itu lagi ada kapal apa sih? Contohnya ya Pak, yang paling kiri ini. Oh ada kapal KLM Muhammad Ihsan. Jenis muatannya apa? Orang April kantong langsung CD dalam negeri. Rencana muatnya berapa? 1 juta? 1000. Oh, koma ya? 1000. Kemudian
realisasinya baru 100. Nah, ini bisa kita tarik juga keseluruhan kapal yang lagi muat. Demikian tim liputan PKTV mewartakan.